Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal beri saya peluang untuk berdiri balik. Datuk Red minta kedua-dua isterinya tarik permohonan cerai. Ahli perniagaan Datuk Sri Adnan Abu atau lebih mesra dikenali sebagai Datuk Red memberi ucapan dan mesej khas untuk kedua-dua isterinya. Menerusi video temubual bersama Zayan FM, Adnan mendoakan isteri pertamanya Sharifah Nur Syafilah Hashim atau Datin Red diberikan kesihatan dan rezeki. Malah dia juga meminta isteri pertamanya itu diberi ketenangan dan terbuka hati untuk menarik semula tuntutan cerai sebelum Mei ini. Saya nak ucapkan kepada isteri saya yang pertama, semoga sihat, murah rezeki, amin. Tenang dan kalau boleh bulan 5 nanti, sebelum sampai bulan 5 tariklah tuntutan cerai. Kita bina balik semula ikatan perkahwinan tu, ucapnya. Adnan juga berterima kasih buat isteri keduanya, penyanyi Adira Suhaimi kerana menjaga aib dan banyak membantunya. Dia juga mengharapkan supaya Adira terbuka hati untuk menarik semula tuntutan cerai yang difailkan sebelum ini. Yang terakhir, kepada isteri saya Adira AF8, saya ucapkan terima kasih banyak bantu saya dan terima kasih tutup aib saya. InsyaAllah 24 hari bulan 4 ni tarikh keramat kita lah kan? Dan saya harap awak pun tarik lah kan? Semoga bagi saya peluang insyaAllah untuk saya berdiri balik. Saya nak berdiri dan menampak kejayaan saya bersama kedua isteri saya melihat kejayaan kita bersama, luahnya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.